jawab Ki. Alasannya. Alasannya. Ini ada yang muskar. Ada yang muskar, ayo coba. Edil. Kok bisa dikatakan boleh? Gini, Dek. Karena adanya bodrek, mainan akan sembuh dari ibarat parahnya. Dalam bicara, orang bilang tidak bisa. Jadi semua itu butuh bukti. Coba, mana ibaratnya? Ibarat itu apa? Lapar mana yang mengatakan bahwasanya pada yang mengatakan sedemikian itu tidak apa-apa. Coba, dijelaskan ibaratnya. Jawab Ki. Alasannya jawab. Loh. Gimana sudah? Loh. Gimana sudah? Sudah dikasih kesempatan bantu, dibantu temannya. Loh, iya dibantu. Itu dibantu. Ya, yang saya minta itu bukan itunya. Ibaratnya. Dalil. Bantu, Ustaz. Ini membantu ini. Tentang apa? Ya iya. Eh. Bantu itu ada alasannya itu. Bukan penjelasannya tapi ibarat. Ibarat itu lafaz. Ki. Patung lagi. Membolehkan Painu ini mengatakan sedemikian. Bukan minta keterangannya, minta ibaratnya. Masyaallah. Mungkin ada yang membantu dari kesempat. Ayo. Yeah. Ayo yang membantu mengatakan boleh. Ayo, mungkin ada yang membantu yang mengatakan boleh. Duh, dok. Iya, kira. Tiris. Kalau tidak jawab atau bisa manggolnya gimana, Tak? Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi tidak jawabannya. Jawab preferensinya di Jawa, preferensinya. Sama-sama menguatkan. Saya akan membenarkan yang itu dulu ya, Bang. Yang membantu. Kok? Musuh. Ada botrek yang memberikan berarti ada itu berarti telah diberikan kan ya? Kalau menurut logika, iya. Berarti tidak apa-apa. Ya, karena kan sudah bersyukur bahwasanya Allah itu telah memberikan botrek tersebut. Calon Ustaz. Sudah. Ya, ini ada bantuan dari Susto. Jadi ya, ini jawabannya ini untuk sampean ya. Yang menentang itu tadi. Ini menjawab kalau dilihat dari deskripsi masalahnya. Pak Indu itu berkata, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah karena ada obat botrek saya jadi sembuh. Itu alasannya dia mengatakan boleh. Karena deskripsinya kayak itu, alhamdulillah menyebut nama Allah dengan ya. Karena ada botrek saya jadi sembuh. Tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Ada yang menentang dengan jawaban sampean tetap mengatakan tidak boleh. Karena di dalam kitab apa tadi? Kitab bahaya itu dikatakan orang yang mengatakan sedemikian dikatakan kufur atau kafir katanya.
Jadi begini, kalau menurut saya, mari duluan. Setelah logika saya, kan di sini telah mengucapkan alhamdulillah. Berarti segala puji bagi Allah. Berarti Paino ini telah mengatakan bahwasanya yang awalnya ini alhamdulillah kan segala puji. Berarti ya memuji Gusti Allah yang telah menjemukannya dikarenakan botrek. Berarti nanti jika di akhirat jika Anda ditanyakan oleh Allah menurut logika gitu. Bentar. Semua kitab ini diarang dengan menggunakan akal dulu ya, dengan hati. Tidak tiba-tiba mengikut kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain itu harus menggunakan logika juga untuk membuat kitabnya itu. Ada film Melboyo rek. Dikarenakan ini pelajaran tauhid. Dikarenakan kitab saya banyak yang kosong dan besar-besar. Saya menggunakan logika saya untuk memperkuatkan jawaban saya. Logika itu hanya di dunia, Mas Iman. Lah iya, semua kitab itu harus mengarang dengan logika dulu, dengan hati juga. Iya. Kamu yang mengarang, Pak. Kamu yang mengarang. Dampur kan? Dari Ustaz tetap menjawab. Boleh. Dengan alasan secara logika. Karena Paino itu mengatakan alhamdulillah. Karena ada Budrek saya jadi sembuh. Tetap jadi Ustaz ini tetap memperkuat jawabannya dengan alasan. Ayo, tepuk tangan. Alhamdulillah. Yeah.
Hafid. Saya ulti ya, saya ulti. Hafid, Hafid. Apa? Hafid. Ayo. Ayo. Pada hakikatnya siapa yang membantu menyembuhkan? Siapa? Siapa? Ini bapaknya jago dulu ayahnya ini ya. Ayo. Ayo Ki, Jaki mana nonton? Jaki mana dulu ini kilo? Lagi. Ini ada tambahan. Ayo coba gimana? Apa? Oke ya. Saya kira kalian belajar anunya. Saya kan pernah belajar sarahnya ya. Saya pernah melihat bahwasanya di kitab itu langsung yakini perantaranya dulu ya. Langsung perantara sembuhnya ya. Perantaranya langsung kan ya? Nah, di sini kan alhamdulillah karena obat. Bentar, saya tanya obat itu yang membuat siapa? Manusia kan, manusia itu pabrik. Hatinya itu untuk membuat itu siapa yang menggerakkan? Allah. Dan tetap alhamdulillah kan masih sudah muncul. Kalau mustahil Allah. Nah, ini menjawab intinya sama, cuma hanya beda anu. Iya, hanya beda penanggapan. Intinya ini tetap mengatakan boleh dengan alasan karena dia itu mengucapkan alhamdulillah. Saya terima wes kalau emang jawabannya itu gara-gara alhamdulillah. Kalau dipikir secara logika semua tadi, saya enggak bisa arah pakai bismillah berarti enggak apa-apa dong. Ya sudah. Enggak boleh soalnya arah kan memabukkan, kalau bodil kan menyembuhkan. Logika jadi yuk. Dijawab oleh Ferdi, dia menjawab karena arah itu memabukkan, beda dengan bodrek. Kalau bodrek kan menyembuhkan. Ayo, ayo jawab. Ayo jawab. Hei, mas mau jawab. Menjawabkan dari situ, ayo. Coba. Ayo. Tukaran itu. Biarkan, ayo. Sudah tahu arah itu sudah diharamkan secara syariat. Terus ngapain di bodrek itu ada logo halalnya? Ayo, Ki. Jawab, Ki. Sudah.
ini bapak ini kan. Oh, yang bapak ini, Pak. Karena lebihnya saya serahkan ke musuh. Pada jawabannya supaya dikumpulkan ya yang punya jawaban. Kayak toles, supaya. Tidak boleh. Toles. Ki, kumpul lagi lagi. Aturannya jawaban itu ditulis di sini apa namanya di lembaran ini. Loh, kok ngadeg? Pukul lagi berkapi. Karena pusawarohnya sudah ini soalnya. Ler boyo. Kak, gak rugi ngopi 1 juta le. Karena itu akan menimbulkan hukum.
karena kata karena ini ilat di dalam sebuah. Jadi ketika orang mengatakan arapa kakek mak minum homer, kita nama. Le, tidak kata mabu, akhirnya menimbulkan hukum haram, ya kan begitu. Dan ketika ada kata karena ini adalah ilat, katanya goya berusul, kita usul pergi. Tiap ilat itu akan mengandung sebuah apa rincian hukum. Nah, gitulah. Karena di sini ada kata-kata karena ada potret saya jadi. Bu. Alhamdulillah oleh karena ini saya tak oleh. Nah, gitu ya. Jadi maaf ya, bukan saya aduh ya. Ya ini bukan saya apa memfonis salah tapi bagus dan musyawarahnya bagus. Ini ya itu Mas Ivan ini kan apa alumni apa sebagai dari Lerboyo ilmunya. Ini sebagian petiran dari Lerboyo akan di tanam kepada sampean semuanya. Jangan dianggap musuh dia itu ya. Jadi setelah ini apa namanya baca Robi Fajal Mujtama' nah ini tadi. Bagaimana? Ya tidak boleh kita itu mengatakan. Tanya Bang. Kok beres? Tak boleh ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Aduh, Pak. Saya pun mau terbang. Karena mau makan nasi rebahnya. Ya. Karena mau makan nasi. Tidak. Tidak boleh mencabut itu. Bisa jadi sampean ini menghilangkan apa namanya kudrohnya. Jempol. Jempol, Fit. Jempol. Tidak boleh. Jadi bagaimana yang boleh? Awas ya, di dalam kita sudah tahu ya kan memang ada mengatakan bahwasanya hutan itu macam-macam ada karena hutan ya kan gara-gara bicara kita itu bisa keluar dari Islam tanpa disadari kita itu sudah keluar daripada Islam. Maka bagaimana cara mengatakan hati-hati orang bicara itu di akhir zaman ini nanti macam karena beres kan ini potret ya ya selesai lah tapi di hatinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya semuanya? Sudah tidak usah dimuktarif karena jamnya sudah seperti ini. Kalau ini kalau waktunya panjang bisa dimuktarif nanti ya. Sekalipun musuh itu tadi bisa bertanya lagi ya maksudnya. Benih menentang ya. Baiklah. Kita baca karena Rabbi faja'al dahar ya. Rabbi faja'al mujtama. Nah, dapat. Nah, ini doa setelahnya musyawarah karena banyak bertentang karena panas kacungku pengemira sampai ini doanya itu nanti tapi fajal itu cita makna biasa tapi kata lupa nanti kita tulis baca dua rumah kayu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una Wah, berani dia majikan kaju ramen kan?